Sementara Ramon mengenakan kostum jersey berwarna biru. Begitu juga dari kembali lagi dapat dicuri, namun tendang saja nomor punggung 7 dari Wulan kali ini. Dari Karang Pakuan masih kembali lomba. Luar biasa kali ini, terus mengirim bola kutak-atik, umpan diberikan kali ini, terus mengirim bola, oh berbahaya, lagi-lagi jep. Luar biasa, mampu merobek gawang, sehingga berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Karbak. Salah. Nomor 3 ya. Usaha itu. Lain sama lain bola kurang. Itu skor tolong di ganti tukang skor. Kembali lagi Nabila, Karang Pakuan kali ini sodorkan lagi umpan. Masih kembali lagi. Oh! Berbahaya lagi-lagi terus serangan. Aduh. Kembali lagi terus nomor punggung 7 Wulan maksudnya. Dan kembali lagi. Tendangan gawang saja untuk Ranggon. Lakukan sudah. Nomor punggung 19 Ranggon kali ini angkat saja. Oh, lagi-lagi berbahaya kali ini. Karang Pakuan tendang langsung dan lagi-lagi gol. Rupanya sehingga berubah kedudukan menjadi 2-0. Sip, pergantian pemain dari Ranggon. Rika ditarik sendirian. Kembali lagi, oh terlalu rapat rupanya. Kembali lagi, nomor punggung 10 ada Rani, lagi-lagi Rani. Oh, lagi pemain yang baru dimasukkan. Dan set pergantian pemain dari Ranggon. Kaila ditarik keluar, Wulan masuk. Pergantian pemain dulu. Kaila dari Ranggon, Kaila ditarik keluar, Wulan masuk. Kembali lagi. Lakukan lemparan. Umpan kali ini masih bisa dikuasai bola. Nomor punggung 12 ada Sipa kali ini. Luar biasa Sipa. Umpan Nabila kali ini masih menguasai bola. Masih kembali lagi. Namun kembali lagi kali ini mencoba Karang Pakuan terus menggiring bola. Pemain kecil bungil ini luar biasa. Namun masih bisa kembali lagi, sodorkan lagi umpan, kembali lagi, berbahaya kali ini, tendang saja, namun masih ada pemain, kembali lagi, Karang Pakuan kali ini, masih berbahaya tendang dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja di babak yang kedua ini. Anak-anak dari Karang Pakuan terus menggembur. Mampukah di tendangan sudut kita saksikan. Umpan pendek saja masih Nabila kali ini terus mengirim bola tendang dan lagi-lagi membentur para pemain dari Ranggon. Kembali lagi kita saksikan. Dan lemparan ke dalam saja untuk Ranggon kali ini. Kembali lagi, lakukan sudah. Nah, masih menguasai bola Nabila kali ini. Umpan. Nah, oh. Masih kembali lagi, nomor punggung 10 ada Rani kali ini. Namun masih ada beberapa pemain. Umpan ke belakang, oh luar biasa. Pemain yang sangat lincah ini, nomor punggung 16. Kali ini terus menggiring bola, kembali lagi, dan
masih bisa diamankan dengan baik kali ini. Ada Akpia kali ini. Kembali lagi, sodorkan lagi Akpia. Oh, namun tendang saja ke depan. Sayang tidak ada pemain. Kembali lagi, melesat terus mengiring bola kali ini. Umpan lagi-lagi. Namun lepas, tendang saja ke depan. Berbahaya kali ini. Namun dapat diambil dengan baik. Kembali lagi, lakukan sudah. Dan masih bisa. Kali ini terus merangsak. Beberapa pemain berikan lagi umpan. Oh, terlalu rapat rupanya. Dan sip, pergantian pemain. Dan ikut main bila kita saksikan. Ambil ancang-ancang tendang langsung. Berbahaya. Aduh, aduh. Masih bisa kembali lagi. Tendang. Dan masih menyamping kali ini. Dan hanya menghasilkan dengan gawang saja untuk Ranggos. Kembali lagi angkat. Umpan diberikan kali ini. Masih ada. Kembali lagi nomor punggung 10. Ada Rani. Rani. Oh, tendang terlepas. Kembali lagi nomor punggung 6. Ada Ai kali ini. Arang bakuan. Oh, ternyata sangat rapat ya permainan bola putri. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Ranggon. Ambil ancang-ancang, kita saksikan, lakukan sudah. Masih kembali lagi. Lagi-lagi nomor punggung 1 ada. Tendang ke depan, masih kembali lagi. Karang Pakuan. Nah, terus si kecil mungil kali ini terus melesat. Mencoba kembali lagi mengambil bola. Lagi-lagi. Umpan maksudnya. Karang Pakuan kali ini masih menguasai bola. Umpan pendek. Lalu rapat para pemain dari Ranggon kali ini. Kembali lagi Nabila kali ini. Umpan. Lagi-lagi seorang Endah Yamaino mengambil bola. Luar biasa. Kembali lagi. Kali ini Ranggon mencoba sama-sama pemain yang masih kecil kali ini. Luar biasa. Nomor punggung 16 kali ini berikan. Dan lemparan ke dalam untuk Karang Pakuan. Ada Yesi kali ini. Yesi lakukan sudah. Umpan maksudnya. Kembali lagi. Oh, terlepas. Yesi lagi-lagi. Sipa. Sipa kali ini. Sipa terus mengirim bola berbahaya. Kita katik. Oh, buang saja rupanya. Masih play on. Kembali lagi Sipa. Oh, tendang saja. Kembali lagi kali ini. Nomor 19. Sedorkan lagi. Terus merangsak. Kali ini Karang Pakuan dari sektor sebelah timur kali ini memasuki daerah pertahanan. Melesat kembali lagi Nabila. Namun masih Nabila berikan umpan kembali berbahaya. Dan rupanya hanya menghasilkan out gawang saja untuk Ranggon. Kembali lagi. Ambil ancang-ancang. Lakukan sudah. Umpan maksudnya kepada Henny. Kembali lagi. Nabila berikan umpan berbahaya kali ini. Namun, oh, masih bisa kembali lagi. Sungguh rapat. Dan luar biasa. Kembali lagi umpan nomor punggung 10. Ada Sulastri ataupun Rani kali ini. Rani kuasai bola. Namun dapat diambil Akpia kali ini. Karang Pakuan kutak-atik sendirian. Kecil mungil memahami berbahaya kali ini. Kutak-atik masih jepretan. Aduh, masih membentur dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Karang Pakuan. Dari sektor sebelah timur kita saksikan. Luar biasa. Kembali lagi ambil ancang-ancang. Kembali lagi Nabila kali ini.
umpan berikan dan oh terperangkap offset rupanya. Terlihat oleh hakim garis. Kembali lagi untuk tendangan Ranggon kali ini. Ambil ancang-ancang Rika ataupun Ahi, kembali lagi berbahaya. Lagi-lagi umpan dan aduh. Masih membentur, lagi-lagi benturan terjadi. Bola mengenai paras yang sangat glowing kali ini. Kembali lagi tendangan bebas saja untuk Ranggon. Luar biasa. Kembali lagi Endah Yamaino. Oh, ke belakang ada Akvia. Masih Akvia tendang berbahaya. Namun masih aduh. Alah. Berbahaya. Aduh, kemelut terjadi. Kembali lagi kali ini Karang Pakuan. Masih menguasai bola setengah lapangan. Kembali lagi nomor 19 Sulastri. Oh, dapat diambil Nabila kali ini. Masih Nabila, kutak-atik Nabila. Kali ini berikan umpan Sipa kali ini. Masih Sipa. Berikan lagi Nabila. Oh, ditendang saja. Ada Rena kali ini. Rena lagi-lagi. Oh, Rena. Berikan lagi umpan kepada Rani kali ini. Namun dapat dicuri oleh Aktia. Kembali lagi nomor 17 ada Rika kali ini. Masih Rika. Dan kembali lagi. Aduh, bola dibiarkan begitu saja. Dan masih kuasa bola. Aduh. Aduh. Bahai-hai itu. Untung saja masih bisa dikuasai, harus diulangi. Kembali lagi. Harus ditendang ini. Ada palang pintu dari Ranggon kali ini kita saksikan. Lakukan sudah. Masih ada pemain kecil mungil kali ini. Kembali lagi Nabila kali ini. Dan oh, terlepas berbahaya. Lagi-lagi jepret. Dan sangat asik sekali seorang Endah yang main kali ini. Aduh, alah, au, jebol, kecepatan banjir. Aduh, alah, aduh, berbahaya kali ini kembali. Nabila tendang langsung, lagi-lagi, kembali mengambil bola. Ada Sipa kali ini. Namun kembali lagi, ada Henny, tendang saja. Lasri kali ini ke depan, masih ada pemain. Beberapa pemain, kembali lagi. Lagi-lagi Ranggon kali ini masih menguasai bola. Berikan umpan nomor 17 ada Rika kali ini. Kembali lagi masih play on. Keborkan lagi-lagi Sipa kali ini masih kuasai bola. Oh, dihalau saja. Nah, Pila kali ini masih nomor 10 kali ini ada Akia. Oh, berbahaya. Aduh. Masih kembali lagi Karang Pakuan kali ini. Berikan umpan. Masih bisa dikuasai oleh Ranggon kali ini. Mencoba kembali lagi dan bola terlalu keras rupanya. Sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut saja di menit-menit awal babak pertama kali ini. Karang Pakuan. Kembali lagi Ranggon kali ini. Oh, berbahaya kali ini. Tendang saja ke depan. Kembali lagi Ranggon kali ini. Berikan umpan. Mampu. Aduh, berbahaya. Kutak-atik lagi-lagi. Masih bisa sendirian. Kutak-atik. Sok. Alah, digoyang-goyang. Oh, namun kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 10. Kali ini ada Aktia. Aktia kembali lagi berikan umpan. Masih Aktia. Aktia. Namun kembali lagi tendang saja. Luar biasa, oh rupanya satu peluang, satu kesempatan untuk Karang Pakuan kali ini kita saksikan di daerah pertahanan dan akan ditendang oleh Nabila kali ini. Kembali lagi ada Bila kali ini. Konsentrasi lakukan, sudah berbahaya. Aduh, masih bisa membentur. Kembali lagi
masih kembali terjadi di depan gawang, berbahaya. Tendang lagi-lagi jebret. Masih bisa kembali lagi berikan. Nabila kali ini satu peluang jebret. Terlalu rapat rupanya para pemain dan Rayon. Aduh. Aduh, rupanya. Silakan tim official dari Ramon. Sementara kita akan menyaksikan penampilan dari seorang Nabila. Wah. Sementara bola dipegang oleh Karang Baguan kali ini. Ada tiga babak pertama. Nabila kali ini pemain yang sudah berpengalaman kali ini. Nabila memberikan umpan, namun masih ada Rena kali ini. Kembali lagi Ranggon kali ini masih kuasai bola, masih terus berumpul kali ini Karang Baguan. Namun masih kembali lagi pemain kecil mungil ini dari Karang Baguan, luar biasa memasuki dalam pertahanan. Namun dibuang saja nomor punggung 6. Ada Ai kali ini, Ranggon kali ini mencoba terus menusuk. Kembali lagi Nabila kali ini berikan kepada beberapa pemain, namun masih bisa dihalau. Kembali lagi pemain senior kali ini, masih kembali lagi nomor punggung 11. Ada Rena kembali lagi. Ada Henny kali ini. Rupanya kembali lagi Karang Baguan. Umpan Nabila kali ini. Satu peluang, satu kesempatan. Kembali lagi kutak-kutik. Umpan dan hampir saja. Untung ada Sulasri kali ini. Kembali lagi nggak gulung. Kembali lagi Ranggon kali ini membangun serangan, berikan. Namun tendang saja ke depan. Kembali lagi masih ada beberapa pemain. Luar biasa. Masih kembali lagi. Masih ada beberapa pemain kali ini. Karang Baguan, pemain kecil mungil, kutak-atik sendirian. Umpan maksudnya, namun masih ada berbahaya kali ini. Kembali lagi. Rupanya hanya menghasilkan gawang saja untuk